Halo sahabat Nova, belum lama ini keluarga presenter Andika Pratama diterpai sumiring. Andika Pratama dituduh punya hubungan spesial dengan Chandrika Cika. Lalu, bagaimana ya tanggapan sang istri Ussy Sulistyawati? Nah, dapatkan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe channel YouTube Nova dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kabar miring ini bermula dari omongan Hart Guma yang menyebut sosok pria hebat di belakang Chandrika Cika. Ciri-ciri yang disebutkan Hart Guma dinilai mirip dengan Andika Pratama. Untuk Chandrika Cika, saya melihat ada sosok laki-laki umurnya 35 tahun, berkulit putih, tingginya 170 cm, dan dia sangat ternama di luar sana. Ia juga berinisial A yang sering kasih duit ke Chandrika Cika. Popularitasnya sangat dikenal, ucapnya dilansir dari Tribun Style. Hasil tidak sedikit nih warganet yang menuding Andika Pratama menjadi sugar daddy-nya Chandrika Cika. Tudingan itu pun sampai ke telinga Andika Pratama dan istrinya Ussy Sulistyawati. Lantas, mereka akhirnya buka suara terkait hal tersebut lewat siaran langsung Instagram. Ussy dengan tegas mengatakan bahwa inisial A yang disebut Hart Kumai bukanlah Andika Pratama. "Enggak lah, bukan Andika. Orang kami aja nggak kenal sama dukun itu. Sama ceweknya aja kami nggak kenal," kata Ussy. Ussy pun kembali menegaskan sekali lagi agar jangan sampai percaya dengan berita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi jangan terbakar isu yang belum ketahuan faktanya ya sahabat Nova. Terima kasih sudah menonton video ini. Dapatkan informasi menarik lainnya di berbagai sosial media milik Nova. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Nova dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update video terbaru dari Nova.